kepada mereka yang mempunyai bakat yang tinggi tetapi tidak mempunyai pakej yang lengkap supaya terus berada di sini, berjuang, berusaha. Hilangkan sentak. Ada pun ulam-ulam untuk kita makan. Macam ni lah jadi hikers. Kita kena sentiasa survival. Belajar survival. Ni yang aku suka. So kita makan daun-daun. Kita makan apa-apa saja alam semula jadi dekat sini. Barulah kita boleh menghargai alam. Dan kita juga tak perlu berbelanja banyak-banyak. Macam ni lah jadi hikers. Kau jangan percaya. Ini torak je. Aku pun tak tahu daun apa ni. Kau makan dengan dia esok-esok mampus pula. Okay, macam ni nak cerita. Sebenarnya aku rindu ni kat belakang-belakang rumah aku je kan. Hutan tak boleh masuk sekarang. So cerita dia, cerita dekat Gunung Murut ni sebenarnya. Gunung Murut ni aku pergi bersama grup. Banyaknya yang aku tahu grup serpihan OGKL. Orang Gunung, Kuala Lumpur. Yang aku dapat connection daripada seorang sahabat aku. Sahabat baik aku. Bob. Yeah? Bob Faizal, PCO. Lah. Kalau nak tahu dia PCO tu, Papa cari Oscar. Sebab dia main radio. So dia yang kenalkan aku dengan grup ni dan aku menumpang saja dalam grup ni. Dan masa tu aku setahu aku Faizal ni ataupun aku panggil dia Bob, dia baru kehilangan kakak dia, baru pergi buat selamanya. Dia pun berbelah bagi nak pergi ke tak. Dan sebab kita dah rancang lama, dahlah okeylah pergi juga. So, kita tengok. Dalam grup ni aku ramai kenalan-kenalan baru dan di situlah aku banyak belajar tentang survival. Daun ni boleh pakai ni? Daun ni boleh pakai? Boleh pakai? Kita buat masak lomak. Masak apa tu? Papadam cendawan. Papadam cendawan. Betul dia kita buat macam cendawan. Macam ni lah suasana dekat church camp waktu malam. Perut memang dah lapar sebab seharian berjalan mendaki ke church camp ni. Dan apa lagi nak buat? Masak-masak isi perut. Dekat sini tempat panas api semua dah ada. Semua ada kat dalam rumah yang kami duduk ni. Tinggal kita nak sediakan bahan-bahan dan juga keperluan asas untuk kita masak. Beras kita guna beras Bario. Beras kita yang beli, bye. Okay. So, macam ni lah. Ada yang masak telur, masak papadam dan lauk agak meriah juga nampak tu, sayur kobis. Itu Haris tengah tunggu hidangan malam sambil memanaskan badan. So pandang api termenung memang satu benda yang sangat best. Itu aku bukan isap paipon, itu aku tengah nak hidupkan api. Okay, alhamdulillah hari kedua hari ni 10 hari bulan ni? 11 hari bulan Disember. Semalam saya sampai lambat. Agak dah gelap di camp church ni kerana kaki saya jatuh, slip dekat kawasan lumpur dan meletup dua kali dekat bawah ankle tu. Tapi alhamdulillah rakan-rakan ada tolong. Dia letak halia dan dia balut dengan bandage. Memang benda denyut. Dan ada rakan Bob bagi saya painkiller. Alhamdulillah pagi ni saya rasa dah okey. Tapi saya nak mengaku saya tak mandi hari ni. Semua tak mandi. Semua tak mandi. Nipu je kerja. Camp ni sebenarnya dibuat oleh orang suku Kelabit yang saya dengar lah. Dan sekarang ni nampak kosong sebab mereka hanya datang ke sini memenuhi kawasan dia. Dia ada musim perayaan hutan, macam musim menuai dia. Itu adalah ritual mereka. Dan di sini ada sebuah gereja. Kerana itu dipanggilkan camp church. Okay, saya cuba bertahan dengan kesejukan ini. Lebih kurang di Kinabalu. Cuma yang agak jahatnya bila ada angin, dia sangat sejuk. Okay. Hari kedua jadi kita mungkin akan training. Akan training pula, akan trekking dari pagi lagi sekarang ni sampai ke petang 3 tu sampai 4. Dan kita akan tidur balik.
Church Camp. So nanti kita akan sampai puncak pukul 12 atau pukul 11 lah. Estimate macam tu. So sekarang kita lain sejuk. Tengok kabus keliling tu. Tu. Kabus. Pembandingan tempat sini adalah sama seperti di puncak kabus. Puncak tahan. Ya. Ah, ketinggian dia sama. Ketinggian dia sama dengan puncak tahan. Dan ketinggian berapa tu? 2100 meter. Tapi kat tahan boleh tahan, kat sini aku tak boleh tahan. Dan kita tidur kat puncak tahan. Tapi nasibnya kita tidur dah lahat. Kita dah kira bersyukur tu. Dah tak ada setting back apa semua. Riba-riba juga, Pop. Okay. Cepat! Tadi aku janji pukul berapa ni? 7:30 kan? Sekarang 7 berapa? 7:30. Ah, yang garang ni nama dia Ahmad. Dia leader kita orang. Dia ada macam-macam pengalaman. Ah, yang woi tu, itu Farhad. Dia orang kanan Ahmad. Kadang-kadang dilalang juga. Inilah suasana waktu pagi di church camp hari kedua. Semua tengah siap-siap sebelum kita bergerak ke puncak Gunung Murut. Okey, kita tak bawa beg besar pada waktu ni. Beg besar semua tinggal kat sini. Cuma bawa beg day pack yang ada barang makanan, ubat dan keperluan kecil saja. Sebab nanti kita akan patah balik ke sini. Aduh, poyo tu. Bob. Ini penghibur kita orang, Mel. Dia paling pak lawak lah. Ini guru besar kita, okay. Uncle Gukang. Cool jawab dia. JJ, kita belanja sikit. Iklan kasut, bukan buatan Gombak. Itu Cik Ros, sebelah dia J, dan sebelah ni Capek. Handsome back tu kan. Okey, rutin pagi. Exercise lah, panas-panaskan badan sikit. Walaupun ada yang ajar-ajar poyo. Aku tu. Thank you Mel, bacakan doa. Maka bermulalah ekspedisi menawan puncak Gunung Murut. Dalam kaki yang masih berdenyut-denyut sakit dan masih bengkak, aku cuba gagahkan diri untuk terus melalui trek ni. Dan nampak tu, berselut, licin dan semuanya nampak gagah. Syamil pun, baik bang katanya. Sehinggalah. Lebih kurang macam itulah ragam hari kedua trekking kami menuju ke puncak Gunung Murut. Banyak benda nak share sebenarnya kalau boleh, tapi aku shortcutkan sajalah sebab ini bukan telenovela kan. Okey, dan dalam kaki yang denyut tu, dengan izin Allah dan support dari tim kami sendiri, akhirnya aku sampai juga ke puncak Gunung Murut. Sambil tu kita layan dulu flora fauna dan indah. Inilah dia Buduk Murut ataupun puncak Gunung Murut, di ketinggian 2438 meter dari aras laut. Thank you sahabat Bob yang bawa aku. Ah, ada artis budaya kat sini. Thank you Uncle Gukang yang realisasikan impian kami ni. Dan inilah kegembiraan tim kami. Thank you leader. So kita berseronok. Ah, yang itu air kemenangan, air manis kita akan simpan untuk di puncak biasanya. Dan semua pun selepas tu sawan sekejap. Dan selepas sawan hampir reda, kami turun semula ke church camp. Hari ni tak ada ikan lah. Stres betul lah. Ikan pun semua terkurung sebab PKP.
Okay, aku nak cerita sebenarnya masa hari kedua di Camp Church tu. Okay, kami, misi kami nak menawan summit attack di puncak Gunung Murut. Sebenarnya puncak Gunung Murut ni tak ada view sangat pun, tak ada apa pun. Tapi pertengahan nak sampai ke puncak Gunung Murut tu, kita ada lalu bahagian kawasan macam bonsai, macam ada kawasan batu, rock garden nama dia. Situ cantik sikit lah kalau nak ambil view. Alright. Bila balik kami turun, Gunung Murut ni memang dah sejuk dah. Sampai balik di church camp tu, sebab base kami dekat church camp. Church camp pun dah tinggi dah. So yang tempat yang kami duduk tu, baru first time nak mandi sebenarnya. Sebenarnya pagi tu aku tak mandi pun sebab terlalu sejuk. Basuh muka je. Mandi Piramli lah. Tak cicit-cicit macam tu. Tapi sebab dah flawless kan, jadi tak perlu sangat nak mandi lah. Tapi bila turun, kita mandi. Air dia lebih kurang macam ni. Tapi dalam telaga kecil macam parit ni lah kot. Tapi air dia sangat jernih, bersih. Dan mandi memang, ya Allah ya Tuhan, hazabnya nak kena air yang pertama. Sangat-sangat sejuk. Tapi syok, oh syok. Hanya di Gunung Murut. So sesiapa yang kaki-kaki daki ni, boleh acak-acak hiking nanti di Gunung Murut, Sarawak. Cuba tengok. Oh, dua hari tak mandi, berdaya kat aku mandi. Ha. Makan ikan. Hei, oh ya, awak sudah cari anak ikan tau. Sampai tahu-tahu apa tau. Anak ikan tidak ada di sini. Di belakang palik rumah mak gua memang tak ada anak ikan tau. Anak ikan selalu ada di lolong-lolong. Baik, aku cuma nak pesan je kepada para-para peminat ataupun kaki hiking ni. Walau di mana kita sekalipun, pastikan jaga kebersihan alam sekitar. Aku sangat sedih kalau tengok tempat-tempat yang hikers pergi ni, korang-korang nak viralkan, acah-acah ambil gambar, tapi sampah bersepah-sepah. Buatlah BBQ, nak makan macam raja dekat hutan boleh, tapi tolong jaga alam sekitar. Wah, ima plastik Maggi tu sebenarnya ada dua eh. Kalau kau buka satu bungkus Maggi dan satu lagi plastik perisa, pastikan bawa keluar juga. Jangan kau buang kat situ. Kesian haiwan, kesian alam sekitar dekat situ, kesian orang lain yang nak datang nak menikmati alam sekitar tu dah jadi kotor situ. Jadi otak jangan taruh di lutut. Otak tu Tuhan dah cipta letak dalam kepala. Gunakan di sini. Okay? Stay cute. Sikit mah.